Halo teman-teman, balik lagi channel Question Pack. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, kita bahas World Football Legend Piemonte atau Juventus, teman-teman. Ya, tiga pemain, Edgar David, Giorgio Chiellini, sama David Trezeguet. Oke, kita lihat dulu Edgar David. Ya, Edgar David, tim skillnya European Club plus 16%, other club 7%, attack 16.000, defense 19.000, physical 17.000, DM ya nggak bisa yang lain ternyata, memang posisi murninya DM ya teman-teman ya. Rank S ada 3, dog bite tackle, ada guard dog dribble, high speed intercept, sama perfect cross. Passive recover 80%. Wah, kejar terus ya. Memang kayak anjing ini teman-teman. Anjing ini ya, anjing gila ya teman-teman ya. Dikejar terus karena recover 80%. Terus Giorgio Chiellini, attack 12.000, defense 23.000, physical 16.000, DF, block. Oh iya, team skill ya, super solidarity ya teman-teman ya. Warna biru berarti solidarity biru European ini udah komplit teman-teman. Udah komplit ya. Pertama itu kalau nggak salah si Fredrik ya. Fredrik, terus yang kedua itu Safi, Safi Hernandez. Ini yang ketiga Giorgio Chiellini atau masih ada yang lain gue lupa teman-teman. Seingatku cuma dua, ini yang ketiga. Ya, solid Italian wall, block, terus hard contact tackle, swift intercept, sama perfect cross. Passive forward killer 25%. Wah, gede banget nih. Rank S ya, 25% cuy. Defense 23.000 tambah 25%. Oh, mantap. French goal machine, David Trezeguet, solidarity merah European. Attack 20.000, defense 13.000, physical 18.000. Main skill utama Trezeguet goal. Ya, shoot ground. Momentum 475, lumayan gede teman-teman. Terus high ball, King David overhead kick. King David overhead kick. Wah. Ada dribble juga, feinting dribble sama strong tackle. Goalkeeper killer 15%. Oke, kita lihat persentasenya ya teman-teman ya. Persentasenya ya biasanya 5% ya, cuman kayaknya ini mungkin karena 3 pemain ya, enggak 3% ya. 5%. Oh, 3% ya. Kecil ya teman-teman ya. Ini red normal ya, tapi untuk 3 pemain ini sih ya memang cukup gede sih teman-teman ya, meskipun dia 3% ya. Waduh, ini agak mengerikan ini teman-teman. Oke, kita lihat dulu sebentar teman-teman, secara cepat aja. Ini nanti ada European pickup transfer baru. Ya, Leon Dijk sama Matteo. Matteo nih perdana SSR murni warna merah. Leon Dijk juga biru ya. Baru ini, sebelumnya warna merah. Nanti ada Robson, Schneider, Levin, Fredrik. Tanggal 22 ya. Nah, advance notification. Tuh, udah mau mendekati ulang tahun yang kedua global. Depannya Hyuga sama Ken. Ya, hati-hati nih, ada Hyuga baru ya sama Ken baru, hati-hati ya teman-teman ya. Terus ini to celebrate worldwide release second anniversary once at the free time, free transfer is coming soon. Oke, ini dikasih multi ya, bisa sampai 100, berarti 10 hari teman-teman free transfer multi ya, bisa dapat SSR nih. Terus worldwide release second anniversary countdown, login bonus. Ya, login bonus ya teman-teman ya. Oh, tanggal 4 ini berarti mulai, baru mulai perayaan second anniversary.
Tuh. Tanggal 4 bulan 12 ya, 4 Desember tuh nanti teman-teman. Terus ada Capri Event Cup. Wah, ini kalau kita lihat ya, ini bisa semua kayak teman-teman ya, nggak ada strik. Powernya berapa? Special skillnya berapa ya kan? Kayaknya ini kayak mirip-mirip ini nih ya teman-teman, S99 ini kayaknya ini. Oke. Terus ini nanti ada event baru teman-teman. Ya, seperti yang kemarin kayaknya ini. Oh, event point ini ya. Udah lama nih nggak event point nih. Ya, kalau kita lihat gambarnya Matteo sama Levin. Wah. Hadiahnya cards warna biru sama hijau. Nah, yang birunya tuh yang bagusnya ya. Ini cards apa ya? Ini cards block ya. Oh, hedgehog block. Ya, dia modelnya block. Oke, yang dapat boost itu gue lupa teman-teman, itu pemain European Club ya kalau nggak salah ya. Oke. Oke, ini update-nya tanggal 22 ya, lusa ya. Oke, kita langsung gacha teman-teman. Kita keteng dulu yang free. Oh, ada chance. Ada chance tapi suram. Ada chance tapi suram. Ya, kalau teman-teman kayak kemarin ya, apa namanya, kayak yang Katalunya kemarin ya, itu tiap kali gacha dapat satu medal. Nah, ini medal juga bisa ditukar untuk dipilih mau pemain yang mana, tapi syaratnya medalnya harus 75 ya. 75 ya, multi berapa kali ditambah daily ya teman-teman ya, ketengan ya, baru bisa dapat satu pemain. Sama ada isinya black ball spesifik, tapi kayaknya sih nanti dikasih dari login, dikasih ya teman-teman ya, login bonus kayaknya dikasih, ada lah medali kayaknya. Aduh, ini kenapa suram semua nih, ini nggak ada tanda-tanda kewangian ini teman-teman. Ya, karena rate-nya kecil teman-teman, harus pertimbangin penting apa enggak sebenarnya di gacha untuk timnya teman-teman ya. Karena kalau menurut gue sih, kalau enggak main Eropa sih ya sayang juga ya teman-teman ya di gacha ya. Cuman ada juga yang bilang, wah ini limited ya kan, limited ini harus di gacha. Nah, ya terserah ya kan. Memang ini limited ya teman-teman ya, nggak keluar lagi. Nanti keluarnya ya klubnya baru lagi ya. Kali ini edisinya Piemonte. Ya, kita mulai. Step 1. 4 kali kita buka teman-teman. 3 kali gratis kali. Ya, moga-moga wangi. Aduh. Please. Nah, loh. Ya, dari 3 pemain itu teman-teman, menurut gue yang paling sadis itu Giorgio Chiellini. Ya, Giorgio Chiellini menurut gue sih. Nomor 2 itu Edgar David. Nomor 3 baru David Trezeguet ya. Kalau menurut gue nih. Nah, ini yang kita cari. Giorgio Chiellini. Team skillnya yang kita cari teman-teman, Solidarity biru.
karena solidarity biru gue kurang satu. Ay, aduh, ini sakitnya. Junior, yuk, ampun. Ganbate. Alah. Ini nggak segampang kata lunya ya, teman-teman ya. Rednya sangat berbahaya ini, teman-teman. Berat sekali ini. Aduh, air banget ini, cuy. Aduh, dong, please. Ini kayak gacha European Pickup Transfer, ya kan? Japan Pickup Transfer, 3%. Meskipun dapat medali, bisa dituker, tapi tuh lihat aja kan. Kui Hyuga kun mulu. Kui Hyuga. Misaki Kunasu dong. Waduh. Gila, parah banget, cuy. Gila, udah kebuang. Kebuang tuh 150 DB tuh. Kagak dapat apa-apa, SSR-nya kagak, sialan. Ya, kayaknya bisa nih kali ini ya. Memang harus yang free ya, memang nih kayaknya baru SSR-nya keluar nih. Trezegol. Please, please. Klap. Ayo dong. Masa rate-nya berat begini? Ayo dong, Trezegol. Treze. Alah. Hyuga-kun lagi. Cakep cuy ini Zong. Ini sih berat sih. Berat sih. BB masih 39 ya. Oke lah, kita hajar lagi lah. Penasaran gue. Masa SSR aja gak dapet? Ayo dong, klap. Ayo dong. Please. Please dong, klap. Aduh, biru terus cuy. Gila. Ah. Last pull deh, teman-teman. Multi. Last pull multi. Udah nggak ngerti lagi nih, teman-teman. BB sudah hilang. Satu SSR pun nggak dikasih. Red 3%. Sampah sekali rednya bener-bener. Ayo dong. Please. Nah, bisa nih. Bisa, 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 bisa. Bisa. Faya. Oke, Faya. Please. Kasih satu aja. Onegai. Kasih Giorgio Cellini. Giorgio Cellini cakep nih. Giorgio. Oh, Giorgio di bawah. Cel, ayo Cel. Cel, 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 Cellini. Donna Giorgio demo goro Cellini. Trezeguet. Nah, gak apa-apa teman-teman, karena kita bisa tuker cel ini nanti ya. Sebenarnya sih nanggung teman-teman. Sekali lagi gacha dapat gratis satu ya. Cuman ya nantilah kita keteng aja teman-teman ya. Oke. Segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.